masyarakat Malaysia ini, kita biasa dengan istilah sakit mental, dan sebenarnya kita ada satu lagi ialah sakit jiwa. Kalau kita lihat definisi sakit mental, sakit jiwa ni sebenarnya dia ada sedikit perbezaan. Biasanya sakit mental ni dikaitkan dengan individu-individu ataupun pesakit yang sudah mengalami satu keadaan kita panggil halusinasi, delusi. Manakala sakit jiwa adalah individu ataupun pesakit yang masih lagi kita sebutkan touch in reality, masih lagi menyentuh ataupun sedar keadaan reality dia, berbanding pesakit mental tadi yang apabila dia berhalusinasi atau delusi, dia sudah tidak touch in reality. Buku ini sebenarnya mengandungi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kesihatan mental, dan saya memfokuskan tentang bagaimana Islam memberikan satu solusi kepada pesakit mental, iaitu sebagai satu rawatan yang kita panggil terapi jiwa. Apa yang kita cuba tekankan dalam rawatan ini adalah kita melihat kepada sebenarnya punca ataupun sebab mengapa mereka berada dalam keadaan sakit. Kita menekankan tentang pengambilan ubat, kepentingan menghadiri sesi kaunseling, dan dalam hal ini saya menekankan pendekatan spiritual. Jadi kalaulah kita boleh menggabungkan ketiga-tiga aspek ataupun elemen ini, kita percaya bahawa seorang pesakit itu boleh sembuh ataupun sekurang-kurangnya dia boleh mengawal sakit yang dia sedang alami. Sekiranya saudari dan saudara berminat untuk mengetahui bagaimana ibadah boleh merawat jiwa kita, dapatkan buku ini di kedai buku penerbit UTM Press dengan harga RM35 sahaja.